pakai sosoan, pakai bawa gue. Lu di depan dong, kan gua nggak lihat. Mana? Tanya alamat di mana? Cangcimen. Ah, mau tanya alamat ini di mana? Mana? Alamat ini. Mau nanya sama saya? Sini. Ini gimana bukanya ini? Salah. Oh, ini. Oh, mau nanya ini? Ya. Bayar dulu dong. Enak aja main bayar-bayar. Eh, salah dong. Tabok. Kan gua enggak ngelihat. Oh iya nggak apa-apa kalau nggak ngeliat, beli dulu dong korannya. Beli apaan? Korannya nih beli. Hey, beli apaan? Beli masa dulu. Nanya alamat aja harus beli. Beli dulu korannya. Pak, jelasin dulu yang benar Pak. Saya ini mau nanyain alamat sama Bapak. Harusnya Bapak ngasih alamat dong, masa harus beli koran? Ya kan saya dagang koran. Enak aja. Koran harus dibeli kan saya minta alamat. Mau tahu alamat apa enggak? Kalau enggak ya udah. Eh, Kliwon. Masa dia nanyain alamat harus beli koran? Itu Kliwonnya. Hah? Sama Kang Koran. Lu baunya sama sih. Alamat. Nih cari sini. Itu rapot deh gua lihat. Sok tahu ini. Ini kan tulisannya di sini. Enggak ngelihat lu mah. Lu yang ngelihat. Oh iya. Jalan Harapan Palsu. Oh. Ya udah ntar saya tunjukin. Di mana? Beli dulu korannya dong. Aduh. Ya udah kalau enggak mau saya pulang aja deh. Beli. Mana sini alamatnya? Nah, ini baru. Tahu. Maaf Pak, saya enggak bisa baca. Ngapain? Wah, penipu tuh orang tuh. Tipu lo. Hanya lagi. Wah, ini kayaknya orang kampung sini nih. Ini pasti tahu alamat sini nih. Bang. Numpang tanya, Bang. Numpang apa? Numpang tanya. Numpang tanya bagaimana? Orang saya aja mau nanya. Gimana sih? Bang, sini Bang saya. Numpang. Ya, kepalanya pisah lagi, Bang. Bang, saya mau... Bang, gue sudah colokin mata gue. Bang, saya mau tanya nih. Ya. Tahu alamat ini nggak, Bang? Oh, alamat ini. Ya. Gimana, Bang? Kurang tahu, saya. Oh, Abang. Orang sini, bukan orang sini, Abang. Bukan, hurufnya kurang tahu itu huruf apa. Saya kan ngeliat. Oh, kalau ini bisa baca. Nggak jelas ini. Abang lagi nyari alamat juga? Iya. Oh, nyari alamat apa? Oh, ini yaudah. Lu bacain, hahem aja dulu dari tadi. Bacain. Monyet. Lah itu lu bisa ngomong. Lah, lagi nyari alamat juga. Lu bisikin ke gua. Gua kan yang tahu bahasanya. Ah, Pak. Alamatnya. Ya. Jalan Harapan Palsu, ya. Terus. Gang Galong. RT 450. Oh lama, kelurahan Gua Putih, Jakarta, coret. Oh ya udah, saya tahu nih. Bet, udah, pokoknya Bapak lurus aja. Ya. Lurus ke sana. Oke. Okay. Nah itu alamat saya Pak, tuker. Oh iya. Iya. Nah, ya, lurus aja Bapak. Man. Halo. Jangan deket-deket tuh, jangan deket-deket. Kliwon, lu arahin dong, gimana sih lu? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Nung, minta bantu, Nung. Ada yang bisa saya bantu? Hah? Ada apa, Pak? Maaf, Om. Saya mau nanya alamat. Oh, ya? Ya, ini alamatnya. Mungkin Om bisa. Oh, nanya alamat? Iya. Itu. Ini pipi saya. Nah, bercanda aja Bapak ini ya. Nah ini alamat saya, coba baca deh. Oh, ini. Nah. Kan saya di atas matanya. Oh iya. Wah, Bapak udah nyari berapa hari nih nyari alamat ini? Udah 12 hari gak ketemu-ketemu. Iya, yeah. Sama Pak, saya juga jalan nyari alamat, nungguin temen juga Pak. Hahaha.
Saya juga lagi nungguin temen, Pak. Saya suruh nunggu sini. Saya nyasar-nyasar alamatnya di mana, enggak tahu. Emangnya kenapa sih, Won? Ada yang salah? Pak. Oh, sama-sama buta lo. Capek-capek. Lagian Bapak enggak lihat. Harusnya Bapak ngasih tahu dong kalau Bapak buta. Saya capek. Waktu jauh-jauh dari kemarin saya nyari-nyari alamat. Kan tahu saya bawa tongkat. Ya saya mana tahu Bapak saya tongkat. Orang saya aja bawa tongkat. Lah makanya tanya-tanya dulu. Gimana mau nanya orang gua enggak ngelihat? Terbalik. Saya nungguin teman saya ini. Enak aja. Awas lo. Lu yang awas lo. Kalau berani sini lo. Lu juga kalau berani sini lo. Suara lu dekat tapi orangnya jauh lo. Lu juga sama. Panglima. Mari. Kurang ajar tuh orang. Awas lo. Siapa musikin? 5, 4, 3, 2, 1. Ini kemana nih? Lu nanya ke apa ke? Hmm aja dari tadi. Nim, ada orang di sini nih nanya nih. Nanya. Tanya. Monyet lah, monyet. Lah monyet kan ceritanya, lu ceritanya bisa ngomong. Nah, gua jadi bisa ngeliat sama lu. Mbak, Mbak. Iya, ada yang bisa saya bantu. Mbak yang ngomong saya, Mbak. Oh iya. Saya mau nyari alamat ini, Mbak nih. Oh iya. Tahu alamatnya enggak? Tahu. Kalau ini jelas, wanginya ketara. Ini Bapak ke ke sebelah sana. Ya. Oh, Pak, dituntun dong, kan ya. Saya nggak bisa ngeliat. Lu pulang aja deh. Luan, nih kita udah sampai nih. Kan gua mau ngelamar kerja. Nah, lu cariin orangnya ada nggak di sini? Gua mau jadi kang parkir lah. Mulu lu di mana lu? Ceritanya kan lu kalau sama gua mah bisa berkomunikasi, kalau sama yang lain kagak bisa. Bos. Nah, gitu. Di mana? Kayaknya udah sampai, Bos. Lah iya kan gua tadi udah ngomong begitu. Sekarang udah sampai. Lu cari orang di sini. Kita kan mau ngelamar kerja. Pada ngapain ini? Ya, Bang. Pada ngapain? Ini mau ngelamar kerja. Ini bau-baunya kayak yang orang buta tadi nih. Yang mana? Tadi ada nih, tadi ketemu saya. Ngomong udah jauh-jauh, buta katanya. Gak ngelihat. Ini saya suluk aja belon. Muka saya di sini. Matanya kemarin lah. Saya suluk aja belon. Jadi kan saya baca cerita dulu, baru masuk cerita. Oke? Oke. Begini juga saya tahu, udah gak usah sampai kesini-sini. Oke?
Ngajar ya, sakit ya. Oh, ya. Jadi ini ceritanya siapa sampean? Buta. Buta? Berapa? 5. Tiga. Oh, 3. Ini siapa yang buta, siapa yang bego? Beda ceritanya di sini si buta. Lu mau unjukin ke gua kan gua ngeliat. Ya udah Pak, terusin ceritanya apa Pak? Ini kalau saya ini kayaknya pernah lihat di komik silat nih, film juga ada nih. Oh ya, tahu kan? Pak? Tahu. Si hantu dari Goa Buta ini. Kebalik. Kebalik. Si buta dari hantu gua. Itu. Oh iya. Ini gua mau dibuta-butain juga susah, orang yang depan pada cakep semua. Nyenang-nyenangin ya. Apalagi yang ngejepit. Enak banget hidup lu cuman. Tanda tangan sama lo. Ya udah ceritanya nanti suluknya ntar aja lah. Ya. Soalnya sampai udah sampai di sini harusnya kan saya cerita dulu. Saya cerita dulu, narasi dulu baru masuk ke cerita. Tahu gitu gua jadi monyet. Mau usah make up lagi. Gua jadi monyet enggak usah make up lagi. Tinggal begini ya. Ya udahlah. Ya. Nih ketemu manajer sini ya. Ya. Ya nanti ceritanya saya bacain aja belakangan. Oke. Okay. Nyet. Turun. Udah lanjutin lagi dah. Ya. Nanti narasinya aja bentaran dah. Ya. Itu bangku warnanya apa coba tebak? Hah? Warnanya apa? Coklat burik. Udah. Bot. Nunggu di sini. Bot. Emang gue ribut. Batbut. Panggilannya yang keren dong. Blind. Kayak ngerti aja. Apa kabar? Baik. Udah lama satu. Aduh. Kemana aja kamu? Dari mana aja? Saya sudah akhirnya kamu kesini juga. Di mana? Kemana aja sih? Kabar situ. Ini ngapa pada kagak melek semua? Kasih tau. Eh, Pak. Yang buta gua. Ngapain lu ngikut-ngikut? Emang gua mutur diikutin? Kacamatanya nih. Oh. Masa sih? Gua nih, cobain nih. Akan gua nggak ngeliat dari dulu. Ngapain dicoba? Welcome. Silakan. Yeah. Welcome to the bar. Hey. Halo. Aduh, nice to meet me. Hey, nice to meet you. Gimana? Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya ini memang lagi mencari karyawan baru. Hey, bentar. Kalau monyet suaranya nggak begitu. Ganti ya, bagusan dia. Yes, I want to job. Yes. A pegawaian. Oh, you mean a member? Yes, member. Yes. You. This is a bar. Yes, that's right. This is a bar. My nose is a hirup. This is hirup. A bar. Oh, maksudnya mencium kalau ini bar. Uh-huh. Okay, sit down. Sit up. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada yang mau dipesan minuman. Kita punya spesial minuman jus toke. Dan juga ada kopi telentang. Wah, wow, kopi telentang yang bagaimana ya? Jadi abis minum... Eh, gak usah dijelasin. Oh, iya. Kan gua gak ngeliat.
Mau minum apa? Apa aja lah. Apa aja lah. Sisa. Ini sisa lu ya? Sisa begitu. Gimana gimana? Baunya beauty and najis. Kamu saya lihat ini dandanan saya sering lihat ini di TV-TV ini. Ya, saya masih temannya Beri Prima. Oh, kamu Robocop ya? Oh, apa ini? Kamu nggak lihat loh. Kalau gue mah nggak melihat matanya, tapi hati gue ngelihat. Oh iya. Oke. Ayo. Ini kita yang disebut ya. Pakaian Shinchan. Masa Shinchan? Si buta dari gua hantu. Minum dulu. Ayo silakan. Ditosnya di sini dong. Lu arahin dong kan gua. Oh iya. Oke. Silakan. Salah. Ini bukan minuman. Ini apa? Ah, itu. Kan gua enggak ngelihat. Gimana? Gimana gua tahu lu begini? Ya udah, bos, ha? Ada telepon. Dari siapa? Salah itu di situ. Iya, enggak apa-apa. Nyambung. Iya. Nyambung lu. Oh, lu tahu kalau gua salah ngangkat? Saya datang kemari mau kerja. Oke. Itu kira-kira ada pekerjaan nggak di sini? Kebetulan saya membutuhkan karyawan bau. Karyawan baru maksud saya. Kira-kira boleh nggak saya tes dulu? Wah, kirain karyawan bau. Padahal itu gua banget itu. Saya perlu beberapa kriteria ya. Untuk bisa menjadi karyawan saya. Saya sih cuma bisa silat aja, Pak. Bagus. Coba saya tes dulu. Coba. Gak usah pakai ini, Pak, kalau silat. Jangan. Oke, pakai tangan kosong aja. Iya. Saya bisa tahu kalau misalkan posisi Bapak ada di mana. Saya kan buta, Pak. Iya, misalnya posisi saya. Tapi saya bisa tahu. Posisi Bapak di situ ya? Iya. Saya tahu posisi Bapak di situ. Iya, kan gua bilangin barusan. Iya. Saya di sini. Ini misalkan saya melakukan gerakan ya, Pak ya. Iya. Jangan pindah. Saya bisa tahu kan, Pak? Bapak ada di mana? Kan gua di sini. Hah? Bapak pasti ada di belakang saya. Wis. Hebat kan? Hebat. Sama-sama. Kan dia tahu di belakangnya dia, kenapa salaman yang sono? Oh iya. Hebat itu. Kamu. Kamu ya. Saya terima. Karena kamu jago silat, maka kamu akan saya angkat menjadi penyanyi kafe di sini. Luar biasa. Kan gua silat. Ngapain gua jadi penyanyi? Mana saya tahu. Saya butuh penyanyi yang gayanya silat. Boleh, Pak. Ya. Kapan mulai saya diberhentiin kerja, Pak? Woi. Mulai kerja. Oh iya, mulai kerja. Hi. Nice to meet you. You same, ma'am. How are you? Fine, thank you. Okay. Bapak pesen galon? Enggak. Ini tamu saya. Oh, saya manager. Bar. Hi. Jangan sembarangan. Oh, iya. Kemana-mana ntar urusannya repot. Ini tangan saya, Pak. Oh iya. Nah, siapa namanya? Buta. Siapa? You punya nama? Buta. Blind. Blind. Oh, derut. Oh, artinya? Buta selama-lamanya. Jadi ini ada apa, Pak? Dia kesini untuk apa ya? Dia mau menjadi karyawan baru di sini, Bu. Oh my God. Saya udah tes kehebatannya dia. Oke. Okay. Cocok dia. Cocok. Cocok can dia apa? Singing, can ini singing? Pengalaman-pengalaman oh, okay. Dia waktu belum, oh, waktu belum kerja. Waktu belum kerja? Iya. Jadi ini pengalaman apa? Ini baca aja. Ini rapot saya waktu di SH. Oh ya, coba saya lihat ya. SH apa itu? Sekolah hutan. Saya pikir sarjana hukum. Coba saya lihat. Dia pernah. Oh, wow, that's amazing. Bagus ya. Berapa nilainya? Coba dibacakan. Nggak tahu, nggak ada nilainya. Ya, jadi amazing. Ya, ini waktu dulu emang cita-cita mau jadi... Oh, habis ngaji. Maaf, kamu... Baca ngaji dari mana sih? Masa digituin? Masa ngaji di rapot? Dibaca itu. Oh, iya. Langsung saja saya tes. Coba boleh. Kamu okay. Bisa membaca buku tabulasi musik ini ya. Iya. Oke, langsung saja saya kasih yang pertama. Gue suruh baca tabulasi? Oh. Iya. Dia putih. Iya, dia kan buta. Bu, tolong dia dikasih tulisan boiler supaya
bisa tahu? Rai ayam. Iya, iya, itu. Tapi bisa nyanyi, bisa nyanyi. Kalau nyanyi bisa, cuman. Coba, coba, sedikit. Kalau pakai ngeraba pakai boyke itu. Boy. Itu dokter. Saya boleh nyanyi? Boleh, silakan. Oh, boleh. Coba. Kau selalu jaga hatimu. Suaranya luar biasa, sangat-sangat indah sekali. Akhir menutup mata. Itu kayak lagu-lagu apa ya? Jadi saudara siapa namanya? Akhir menutup mata. Itu kayak lagu nasional ya? Ya, tadinya sih nasi uduk. Kamu luar biasa sekali, bagus. Jadi kita ada program musik di kafe ini. Makasih, Bu. Yeah. Jadi jadwal manggungnya itu jam 7 sampai jam 9. Oh. Kamu nyanyi jam 12 malam. Kan, jadwalnya jam 7 sampai 9. Coba ini asisten saya. Okay. Dia seperti ini juga bisa mengajarkan lagu-lagu tertentu di kafe ini kesukaan-sukaan orang-orang. Oh, saya lagu-lagu barat kurang paham, bisa diajari. Bisa. Coba. Kalau masalah urusan lagu Hollywood, lagu barat itu saya jagonya. Maaf, Dul. Bu, ini cewek apa cowok? Bencong. Musik bisa di D, coba. Di D, musik di D. Ini lagunya Girl on Fire, coba ya. Dari D ke Ed. D, Ed dong. Oke, dari D ya. This girl is on fire. Coba lagunya, silakan. This all is fire. Okay. This all is fire. Oh. Lagu lain. Kok pakai goodbye? Itu lagu Chris ya, Chris Dayanti. I'm sorry, goodbye, no? Bukan, yang penting bukan. Ada goodbye-nya kan bahasa Inggris. Oh, iya, benar. Next song, right? Next song. Kafe ini kafe orang. Saya ada sih tahu yang bahasa Inggris cuma satu lagu. Apa itu? Happy birthday. Benar, itu bahasa Inggris. Kira-kira saya kamu bagus. Sangat penampil, saya terima dan ada hadiah buat kamu. Iya. Kan saya enggak ngelihat. Sebentar. Kok dia sukanya ngasih hadiah ya? Aku sangat suka sekali dengan suara kamu dan sebagai bentuk kepedulian saya sama kamu, saya kasih kamu hadiah. Ya. Mudah-mudahan kamu senang ya. Selamat. Yang gua rasain sih gua dideketin sama motor sebetulnya. Kenapa gua dikasih begini? Mohon diterima ya. Ini namanya siapa, Pak? Oki. Hey! Bukan. Wah. Anda jangan suka sembarangan nyebut-nyebut nama itu ya. Emang saya buang sampah sembarangan? Elah. Nah, besok kamu mulai kerja di sini. Dia bagus suaranya. Ya? Nanti dia akan nyanyi di sini. Siapa tahu pelanggan kita jadi ramai semuanya kesini. Betul sekali. Okay. Selamat, Anda diterima. Ayo, makasih. Gajinya udah diomongin, Pak? Udah. Berapa? Nanti aja. 1 bulan, 250 ribu. Wah. Jangan. Mau, Pak. Itu terlalu kecil. 200 gimana? Mau, enggak. Enggak, Pak. Kayaknya saya kalau segitu. Maunya berapa kamu? 75 lah. Kecil, Pak. Dolar. Ya. 75 dolar berarti dikali 10 ribu kurang lebih 750 ribu ya? Ya, lumayan lah. Ya. Oke, okay, Lan, sebulan. Buka saja topeng. Oh, dia tahu. Bagus. Anda tahu ya, lagu-lagu itu tahu ya, up to date ya? Karena kan saya mencium ada aura-aura Ariel di sebelah saya. Oh. Yang itu ada yang lagi update loh. Separuh napasku. Bukan. Itu bukan lagu apa? Bukan itu.
Oh bukan, maaf pak saya buta. Karena separuh aku itu yang benar. Maksudnya itu, cuman saya buta. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan panjang bersama Oppo Smartphone. Ya, terima kasih Kiki dan terima kasih juga Rini. Sinden-sinden saya yang cantik-cantik ya. Rini apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Fato. Baik Mas ya. Oi. Dan juga selamat datang kepada para penonton yang hadir studio. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu, ini yang sebelah kiri saya ini satu rombongan apa enggak? Satu rombongan ya? Dengan yang depan ya? Dari mana deh Bapak? Iya, yeah, selamat datang. Hey, sini, sini, sini. Lihat saya. Namanya Ayip Rosidi. Gaya Ayip dilihat kan. Oh iya. Sudah saya tahu. Dari mana Ayip? Dari Majalengka. Majalengka ya. Selamat datang. Berapa rombongan ini? Berapa bus? Ya tiga bus. Tiga bus. Supirnya berapa? Ya tiga. Hah? Setiap bus satu supir. Oh iya. Yeah. Cuman ada bus supirnya satu yang penumpangnya supir semua itu gimana? Itu namanya supir bus lagi tur. Terima kasih ya, YPS Majalengka ya. Iya yeah, benar. Terima kasih, selamat datang. Ya. Oke, okay, Ayip. Ayip Rosidi. Yang sebelah kanan saya dari mana ini? Yogyakarta. Oke, okay, selamat datang. Dan terima kasih juga buat dancer nih. Dancernya namanya apa sih? Galau ya? DJ ya? Oh ya. Dancer Galau. Oke, okay. Sore hari ini Operapan Java kan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Kan belum, kan belum. Nah, kalau udah gini baru. Pelan. Ya, judulnya adalah waduh, ini dia nih. Si buta dari goa ke kota. Menceritakan perjalanan si buta dari goa hantu yang mencari kerja dan ternyata diterima di sebuah kafe sebagai penyanyi. Disinilah ia mulai bekerja dan ternyata ia tertarik dengan salah satu pengunjung kafe yang cantik dan jatuh cinta kepada pengunjung tersebut. Apa yang akan terjadi kemudian? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Mbak Oki? Iya, Pak. Bagaimana menurut Anda? Kenapa, Pak? Kayak patung gak aja, lu. Saya pose dong, oh, Pak. Pose. Sebagai manajer kafe kan harus penampilan dijaga. Betul sekali. Ya kan, makan tumbuh-tumbuhan. Nah, ya kan? Iya. Termasuk akar-akarnya, Pak. Itu bagus buat kesehatan. Kesehatan bagus. Kalau bisa, rayap juga digrogotin aja. Itu menimbulkan semangat. Oke, Pak. Menurut kamu bagaimana dengan pegawai kita yang baru? Apakah mampu menarik pelanggan ke sini? Itulah, Pak. Aduh, saya tuh agak risih sama yang baru itu ya, Pak. Kenapa? Kadang-kadang kalau saya lagi ganti baju, dia suka ngintipin, Pak. Saya
Biasanya kan kalau sore ganti baju di dalam locker ya, Pak. Dalam locker? Lu kata sepatu bola. Enggak, maksudnya kan di dalam. Bentar, kamu ya. Bilang dia suka ngintip kamu. Iya. Kan dia enggak lihat. Masa sih, Pak? Ya kan udah kelihatan matanya begitu. Oh, ketahuan gitu saya lari-lari aja enggak pakai baju. Bahagia karena semua sudah saya sebar brosurnya. Semua orang-orang saya kasih tahu di sini ada penyanyi baru dengan suara yang sangat luar biasa. Betul. Dan saya yakin member kita pengusaha-pengusaha ya. Itu pasti akan ke sini. Tapi salah satunya Pak Adi. Siapa tuh? Pengusaha kutil. Itu dia kelihatannya sudah mulai tertarik ke sini. Pengusaha kutil, Pak. Iya, betul sekali. Kutil jadiin ini ya, Pak ya? Bukan cuma Pak Adi. Pak Adi. Bu Rani. Itu pengusaha itu apa? Itu pengusaha sempak boxer. Oh. Itu juga rencananya mau masuk kemari juga. Iya, iya. Jadi, ada lagi, Pak. Siapa? Pak Junaidi. Pengusaha apa dia? Nyamuk cikungunya kalau nggak salah, Pak. Keselin ya, Bapak. Dan mereka-mereka itu perlu kita servis karena salah satu lagu favorit mereka itu tahu nggak apa? Apa itu? Berdebar rasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah gimana mendalamnya melepas panah asmara? Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bingung, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Itu galau deh. Jangan galau, jangan galau. Aku zamanmu. Hey, jangan galau, jangan galau. Aku zamanmu. Jangan galau, jangan galau. Aku zamanmu. Saya bingung, Pak, setiap nyebut kata itu ya. Orang pada keluar dari gorong-gorong. Kumpul semua ya, Pak ya. Biasanya kalau penonton kan ada ya. Penonton bayaran. Iya. Kalau itu dancer sumbangan. Oh, sumbangan. Sumbangan dari siapa, Pak? Mereka menyumbangkan dancer yang kita. Oh, luar biasa itulah. Mereka bersemangat, kita berikan tepuk tangan untuk para dancer. Jadi kita tinggal tunggu saja, Pak. Ya. Kalau para tamu sudah datang, nanti kita tampilkan penyanyinya. Setuju sekali. Bisa request di sini. Ada yang mau request nyanyi lagu apa gitu nanti penyanyinya? Mungkin lagunya Oki Lukman yang Jangan Hanya Bicara. Tahu, tahu? Nggak tahu, nggak tahu. Memang itu RBT cuma dipakai oleh dua orang sampai saat sekarang ini. Dan itu pun ibu bapak saya aja yang pakai. Ini namanya penyanyi jujur. Penyanyi jujur? Ya, walaupun cuma dua yang ngedownload. Iya. Tapi yang penting masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Iya, iya. Ah, gimana, Pak? Bapak? Oke. Bapak jangan ngeliatin saya melulu gitu, ah. Saya jadi malu nih, Pak. Ini kan kursi, main angkat iya. aja. Saya kan wanita mandiri, Pak. Ngomong-ngomong, kalau iya. bisa, iya. Orang yang masuk sini, iya. dikasih minumannya gratis. Kenapa emangnya, Pak? Oh, itu servis kita. Oh, iya? Yang penting, dia bayar dulu 5.000. Kalau bisa, kasih gratis. Hmm. Tapi yang penting, bayar dulu 5.000. Administrasi. Tapi itu bayar juga, Pak, namanya. Beda, beda. Beda, beda. Yang penting, administrasi. Oh, iya. Ya. Minumnya boleh apa aja, Pak? Betul. Di sini yang paling enak apa, Pak? Biar saya nanti tawarin, Pak. Nanti bikin iklan. Uh-uh. Beli motor, uh-uh. dapat helm. Beli motor dapat helm. Iya, bonus. Jadi gimana maksudnya, Pak? Jadi ntar orang yang datang ke sini dia ngasih duit buat beli motor. Harganya misalnya 13 juta. 13 juta. Beli motor. Beli motor. Uh-uh. Dapat helm. Yang dikasih helm sama Bapak? Iya, dong. Ngapain amat beli 13 juta? Bahasa iklan. Oh iya iya iya. Bahasa iklan. Bahasa iklan itu berbahaya, harus dipahami. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Tante. Kamu gimana sih? Aku bosen lah jalan sama tante. Kenapa? Masa setiap jalan kayak study tour. Dibawanya ke museum lagi, ke museum lagi.
sembarangan. Ini sekali lagi sekarang dibawa ke Museum Purbakala. Kamu jangan macem-macem loh ya. Iya tante. Kamu mendapatkan itu karena mendapatkan aku karena arisan loh ya. Hah? Lagian saya nyesel ikut debat. Cowok arisan mas. Oh. Kenapa? Ada 7 arisan, pesertanya saya ikut 6. Oh. Siap dibuka. Ya pasti ibu yang menang. Saya kesel maka dia. Dikocok. Kok kamu yang kesel sih? Dikocok keluar tante nunung. Bulan depan dikocok keluar tante nunung lagi. Dibakalin dia semua. Kalau saya lain apa? Kalau saya lihat anda berdua nih pengantin babu. Oh, oh. Pengantin baru. Pengantin baru. Pengantin baru, betul. Ini tante saya. Saya boleh dibilang pasti kok kamu bisa dapat yang lebih muda gitu sih. Saya kok sebenarnya pengen gaya-gaya kayak Raffi Ahmad. Maksudnya? Suka sama yang lebih tua gitu. Oh. Niatnya Yuni Shara. Yuni Shara dapatnya. Hei, jangan sembarangan. Kalau pengen kayak Raffi Ahmad, boleh yang tua. Iya. Tapi ini ketuaan. Mau kan? Carinya. Jangan terlalu jauh lah. Iya. Bener, Nung? Kompak banget berdua ya. Sama. Kenapa? Truk taman lagi pada nongkrong. Orang jangan Bu Nunung silakan. Oh, ayo silakan. Senang sekali rasanya Bu Nunung bisa hadir. Aduh ramai banget ya pengunjungnya. Belum cuma dua ya. Bu Nunung kemana aja sih? Yang duduk di situ-situ siapa itu? Itu goib. Duduk Pak. Saya ada. Kelihatan memang enggak ada tapi padahal ada. Ini kafe goib dong. Aduh. Duduk aja Pak. Saya duduk aja. Duduk aja. Bu, tante saya duduk di sini enggak apa-apa tante? Kamu tontatanto aja sih. Oh, aku panggil kamu siapa dong? Sini Pak. Ses, aku duduk sini. Oke. Sini Pak Bedu duduk sini. Boleh sih ya. Bu Nunung kemana aja udah lama enggak datang. Iya, udah lama enggak datang. Kemana aja Bu Nunung? Udah lah. Silakan duduk. Oh iya. Sakit ya. Ayo, mutur kemana yuk. Silakan ikut. Mau ikut tur gak? Ya. Kok saya disetir gitu? Emang saya bis. Ini yang baru datang ke Jakarta nih. Oh. Siapa? Bis tingkat ya kan? Bu Nunung, kita punya penyanyi baru Bu Nunung. Silahkan. Iya, penyanyi barunya ini suaranya benar-benar bagus sekali Bu Nunung. Saya ini orang kaya loh. Iya tahu. Mau pesan apa? Silakan. Pesan apa? Saya kasih lihat aja, kamu gak usah pegang. Saya kan yang punya duit. Mau pesan minuman gak? Nih. Gimana, mau gak? Belum baca, Pak. Kita butuh ekspres, harus cepet. Oh iya. Gimana? Saya gak bisa kalau digituin. Nih, Bu. Mau pesan apa? Bu Nunung kenapa? Stick, Mam. Stick. Mas, kok tulisannya double? Mata lu nyatu. Ibu. Bukannya udah hapus, Bu. Mata lu nempel. Ibu, Bu Nunung, benar ini kali ini kita punya penyanyi baru, sangat bagus sekali. Aduh. Dia bisa memuaskan hati Bu Nunung. Iya, boleh. Bapak. Langsung perform. Ada tamu. Coba diperhatikan dulu, ini lagunya enak kan? Diperhatikan dulu Bu Nunung sebelum mereka bernyanyi. Ini penyanyi apa ronggan? Penyanyi ini. Saya mah kan gak ngeliat, didandanin ikut aja. Iya. Mana? Pak, tolong colokin dulu. Oh, mau colokin. Gimana sih kamu? Mana kabelnya? Ini. Oh, jatuh. You want to say goodbye. You want to say goodbye. I want to holiday. Semua. I give you good time. After don't cry. 2, 3, 4. Try to look at the sky. Nothing to blow you high. I want to cincai, don't finish, I'm not die. I want you and me, always together. Everybody! Always together.
Gimana, gimana? Bentar. Eh, di sana ada penontonnya. Penonton sana. Oh, matanya ciker ya? Ciker. Tanda terhibur? Enggak, aku sih ya. Tertarik sama itu. Ini ya, monyet kayak orang ya. Orang itu, Bu. Orang itu orang, Bu. Itu gaya baru, Bu. 2014 ngetren alis begitu, Bu, jungkir balik. Namanya siapa? Boleh gak saya tahu? Sarpudin. Robert. Ini mau kenalan. Robert Sarpudin dari mana? Nama lu sebenarnya? Nama siapa sih? Robert. Apanya yang Robert? Robert! Robert! Robert dipake teh. Oh, itu soek. Makin jauh lo. Mau kenalan? Boleh? Ayo. Aku beduh ya. Sebentar ya. Kamu gak boleh protes. Kita itu berpasangan bukan karena atas dasar cinta. Oh. Iya kan? Kamu tahu kan? Atas bukan. Dasar uang. Atas dasar motor yang mami kirim kan kemarin kan? Oh, bukan hanya motor. Kalau boleh. Dia emang gak lihat. Ya tapi kok gak ada gerakan sama sekali? Udah gak lihat gak bergerak gimana sih? Dia lagi membaca pikiran kamu. Salaman. Oh. Oh, romantis. Romantis. Kasar sekali tangannya. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipiku? Hai kamu manis, dengarkanlah. Suaranya luar biasa. Suaranya perak banget ini. Mas. Emang medali perak. Mas. Kamu balas dong dengan lagu. Oh iya. Lagi di sini tidur, emang dia orang tua lu. Oh, Nyonya Menin. Oh iya, itu jamu ya. Oh gadis manis, siapakah namamu? Bolehkah aku melihat wajahmu? Aku tak kuasa dengan semua ini. Tapi sayang, aku tak melihat cantikmu. Kecil sampai umurku ini udah mau 50 tahun baru yeah. Dia yang bilang aku cantik. Kan dia enggak lihat. Karena dia enggak lihat kamu. Ini adegannya romantis banget loh. Robert, Pak Manajer, tolonglah operasi hidung saya. Mata saya. Saya pengen melihat kecantikan wajah wanita ini. Tenang aja. Urusan itu akan aku kabulin. Ya. Mengenai operasi, saya biayai semuanya, ya. Jangan itu. Kamu suka dengan wanita itu? Robert? Saya suka. Atas dasar apa kamu suka sama aku? Kamu kok suka sih? Suara dia pakai tank top begini. Aku gak nyangka deh. Unik. Ya? Iya. Yeah. Aku pakai tank top? Iya. Yeah. Masya Allah, maaf ya. Maaf, saya gak ngelihat, saya main pakai-pakai aja. Tapi penampilan kamu luar biasa malam. Saya kirain tadi saya pakai tank. Saya bisa. Saya bisa kenalan sama itu monyet? Oh, boleh. Jangan. Boleh. Ini termasuk salah satu sahabatnya dia juga. Ini sahabat saya, si Kliwon. Itu kan botol. Oh iya. Di biru. Robert? Ya. Ayam, jangan. Itu belum datang orangnya. Ntar jam 7. Bu. Ibu boleh bawa pulang kalau ibu mau. Aduh. Mungkin bisa menghibur ibu di rumah. Saya mau sekali. Mau dibawa pulang apa makan di sini? Kok ada yang cemburu?
Hewan. Si monyetnya kok cemburu, Mak? Mak, tiran. Bututnya di-roll supaya melingkar. Kadang-kadang Pak kalau sahabat itu selalu gitu, Pak. Iya, iya. Ikutin-ikutin saya di-roll begitu. Robert? Ya. Kamu ke rumahku ya. Emang punya rumah? Saya kan orang kaya. Bu, dia pengen bisa melihat. Saya mau ke rumah tapi saya pengen melihat, saya mau dioperasi dulu. Tolong. Matanya dihilangin. Maksudnya dihilangin, diganti yang bagus. Kamu besok ikut saya ya. Kemana? Kemana, Pak? Kita operasi. Operasi mata. Sesar. Ya yang mata. Operasi sesar. Akhirnya si buta pun ternyata jatuh cinta dengan Nunung. Nunung pun demikian pula, dan si buta bermaksud untuk melakukan operasi agar bisa melihat wajah Nunung. Bagaimana kelanjutannya akan kita teruskan, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Java bersama Oppo Smartphone. Diceritakan Sule atau si buta dari gua hantu sudah menjalani operasi. Namun ternyata yang khawatir malah si Nunung. Bedu mengabarkan bahwa si buta sudah berhasil menjalani operasi dan yang panik adalah si Nunung. Kenapa? Kita lihat saja langsung di TKP. Andre jangan kaget ya. Oh. Pak, itu ATM kok mau digencingin loh. Oh, ATM kok mau digencingin gimana sih? Saya pikir toilet. Kabur aja. Bu Nunung, jangan kaget ya, saya memanggil, aku kepengin berbicara tiga mata. Tiga mata. Ini siapa yang pijak sebelah nih? Empat dong, lu dua, gua dua. Aku kalau ngeliat Pak Andre itu maunya mataku merem satu, gini lah. Boleh gak aku? Andre jangan ngomong bikin gue GR kalau Pak Andre ngomong, sumpah. Saya sejak ketemu Pak Andre kemarin, saya gak bisa tidur. Suka ya sama saya? Kebanjiran di rumah. Apa sih Bu Nunung, kelihatannya Bu Nunung ada yang ingin disampaikan. Tas saya bacok lama-lama nih. Jangan. Langsung aja to the point apa? Saya ini lagi galau, Pak Andre. Galau? Iya. Jangan galau. Udah selesai. Aku mendapatkan dokter Boyke. Sini aja kamu, sini ya. Jangan he, kita sama-sama cewek kok. Saya sebetulnya benar-benar serius. Saya lagi galau banget. Ada apa sih sebetulnya? Saya kan dengar katanya si Sule itu mau operasi, si Robert mau operasi, mau agar bisa melihat.
Saya jadi bete kalau sampai dia bisa melihat saya, jadi saya sendiri nanti yang gak percaya diri, Pak Andre. Kamu takut kalau Sule udah si Robert bisa ngelihat? Tuh dia nanti kecewa melihat keberadaan aku yang sebenarnya. Ibu Nunung gak usah galau. Buntutnya kenapa? Jepit, Bu. Kasihan nasibnya dia tuh. Aduh, siapa itu? Sule ya? Itu orangnya tidak seperti yang Ibu bayangkan. Enggak. Dia itu orangnya menerima apa adanya. Saya nih, aduh, nanti kalau dia kecewa melihat kecantikan saya. Siapa bilang kamu cantik, Maksud saya, kamu tuh cantik. Enggak. Kamu harus percaya diri dong. Saya berkaca aja, takut. Ya, coba kacanya tanya, takut enggak? Coba kalau saya berkaca di hati Pak Andri. Jangan layu saya lah. Kenapa? Udah gak butuh perempuan. Bukan. Saya punya uang banyak loh. Bukan masalah itu. Mau uang gak? Bukan begitu. Ayo mau gak? Mau uang gak? Dikit apa banyak? Nah, tapi yang jelas intinya itu. Kalau Sule nanti sampai bisa melihat aku yang jadi. Kamu operasi plastik aja gimana? Aku? Iya. Aku yang operasi plastik? Iya. Aku dikecilin apa dibesarin? Wajah kamu. Kamu bikin wajah kamu nanti seperti Rahmat Kartolo. Maksud saya, salah. Maksud saya bukan gitu. Kamu bikin wajah kamu mirip. Jangan dong. Nikita Willy. Jangan. Atau Luna Maya. Aku pengennya kayak Tamara Bleszczyk. Siapa? Tamara. Tamara. Blessingki. Tamara Bleszczyk. Aduh, gimana sih? Tamara. Bisa. Mau dibikin kayak gitu juga bisa. Ya udah. Kebetulan saya punya kenalan dokter hewan. Jadi nanti dia akan membantu kamu untuk mengoperasi plastik. Gimana? Aku mau dioperasi kayak itu yang naik badak itu ya. Ini dokter hewan, tapi dia spesialis bedah. Gak mau, dokter hewan gimana sih? Kayak gak ada dokter plastik kecantikan yang benar. Dia merangkap. Sebentar. Bukan koran. Kalau bukan koran apa? Bukan koran. Kalau bukan koran, kenapa digadagangin ngomongin begitu lagi? Boleh saya pinjam telepon? Orang pikirannya udah monyet banget ya. Kenapa, Pak Andre? Kamu tahu nggak? Yang paling enak sore-sore gini ngemil apa ya? Nggak tahu. Ngemilin hati kamu buat aku. Nomornya berapa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh. Gak apa. Gak apa. Takut lagi ngelawak. Enggak. Orang gak ngelawak lagi ngerayu kok. Saya mau ketemu. Halo, bedu ada? Ini kebetulan ada klien saya mau operasi plastik. Iya. Kira-kira bisa bantu gak? Bisa. Nah, tolong dong kemari. Kan saya gak pakai telepon. Oh iya, ngapain gua ngomong. Hebat ya. Ini kecanggihannya Oppo Smart. Saya mau ngasih tahu Oma. Pak Nunung. Pak Nunung. Itu ATM. Hei, yang ini. Kok sama bajunya? Masuk gua kayak mesin ATM. Ini dia. Ini kan dalamnya duit semua. Oh, gak tau. Kan ngeluarin duit buat kan. Bedo, ya. Dokter yang saya bilang mana? Dokter yang mana? Enggak, saya mau kasih informasi penting. Aku mau dioperasi. Operasi? Operasi. Operasi. Ya. Operasi. Pak Andre, penyanyi Pak Andre, ya, yang si Robert? Robert? Bukan si Usman. Robert Usman namanya. Si Sule itu, dia udah berhasil operasinya berhasil. Mati ya aku. Jadi sekarang dia hidungnya nggak pesek lagi. Salah operasi dong, mata. Oh iya, matanya udah bisa ngeliat. Bagus. Dia tahu mana yang jelek, mana yang cakep, mana yang kurus, mana yang besar. Dia tahu. Tenang aja, kamu nggak usah khawatir. Aduh. Ya, nanti kamu operasi plastik. Apa? Sebelum si Sule kemari, kamu harus jadi dulu. Oke. Berubah dong. Okay. Tapi plastik yang benar, Pak. Plastik ember banyak. Kemarin Bapak kasih kantong kresnya, kalau ngomong berisik banget. Saya telepon dulu dokternya. Oke. Dokternya yang benar loh ya. Iya.
orang gini ya, orang di sini air ketahuan airnya bukan di sini, sebelah sini nih airnya. Kasihan dia tuh. Kenapa sih? Ya stres. Oh. Kenapa? Ya. Nyalon ya gagal ya? Iya. Oh. Pak Andri aja enggak stres kok dia stres sih? Ya begitu makanya. Tadinya dia mau nyalonin wali kota. Terus? Jadi wali murid. Jadi begitu. Enggak, tadinya dia mau nyalon. Gimana kabarnya? Kayak lagi di Spanyol ya, Chris. Kayak lagi di Spanyol. Kenapa emang ya? Nih, ngeliat adu banteng. Ngomong juga kayak begitu. Gue kan lagi happy nih. Kenapa happy? Aku katanya denger-dengar mau operasi ya? Iya. Operasi hidung. Semuanya. Operasi bibir. Semuanya. Naikin pipi. Semuanya. Ibu kendor semua. Saya punya kenalan dokter. Masuk mana? Bagus, dokter hewan ini sangat... Oh, hewan lagi, tadi udah hewan, sekarang hewan lagi. Jangan hewan dong. Hewan. Ini hewannya ngomong dokter. Beda hewannya beda. Hewannya beda. Setelah jadi dokter hewan, dia ngambil spesialis jadi dokter orang. Oh, saya ini orang kaya, saya ini orang beruang loh. Kok mau di... Beruang. Banyak duit. Daripada dimahalin dokter hewan? Ada lah. Pokoknya ini, kalau nggak salah namanya dokter Armeda. Armeda. Masih ingat? Oh, yang lagunya itu ya? Apa? Yang itu ya? Yang mana? Yang di bawah. Armada. Ini Meda, apa? Armada. Oh, yang nyanyi bukalah kacamata. Itu Rano Karno, jauh banget tuh. Ya, nanti kalau saya kenalin. Mana sih? Lu zaman dulu banget, 80-an tuh. Jangan, jangan dulu, Bu. Ibu jangan ngumpul. Jangan dibuka, malah dibuka. Lagian, saya basah dari tadi dibuka. Lu nyanyi lagu yang up to date, kek. Bukalah kaca, itu 80-an banget itu. Gak ada yang tahu di sini. Ini anak kuda. Jangan gua ngasih tahu kalian bertiga, bukan mereka. Gua dari yang 90-an. Tahun sekarang nih, lagunya Cowboy Junior semua mereka. Lagunya gini nih. Ngaca dulu deh, gitu. Ngaca dulu deh. Itu yang beda. Itu buat Deddy Corbuzier. Cowboy Junior itu lagunya terbaru. Yang mana sih? Gua kan udah nggak beli kaset. Kalau gua udah beli. Kalau gua Cowboy Junior yang ini, kamu cantik. Makasih bro. Gak ada. No. Ya udah, gak usah ngomongin Cowboy Junior. Kita ngomongin yang ini aja, iya, tentang bahaya. Dokter. Masalahnya kalau sampai Sule tahu ternyata yang dia suka nunuk seperti itu. Dia pasti gak mau. Aku seperti apa sih? Itu. Sudahlah, kamu jangan bikin dia galau. Bikin dia galau. Jangan galau. Udah. Pas masuk jangan galau, lu masuk. Aduh. Ya, nanti aku kenalin, tapi kamu kasih aku persenan dong. Mau kasih aku persenan berapa? Kamu mau minta. Ini aja deh, boleh enggak? Hah? Hah? Oh. Kenapa? Boleh? Awas terkeluar gas meledak. Boleh. Kenapa Pak Andre? Begitu dong harusnya. Jinnya udah keluar. Ini kalau dibuka nggak gitu. Hey. Nih buka nih. Coba. Gitu. Terbalik kok lu yang mental. Dah kayak kedorong. Nih nggak pernah main film nih. Main film. Kan Hollywood begitu. Ya mana dokternya cepat. Sebentar. Kok dia ngeliatin aku aja? Kamu sirik liat body aku ya. Pendek aja. Nah, ini hasil operasinya. Kita hidup di zaman apa sih? Ini operasi. Itu salah satu hasil operasinya. Enggak mau. Cakep kok, cakep. Enggak, itu lagi diperban itu. Itu lagi diperban. Muka aku kayak gitu enggak mau. Enggak. Justru itu sebagai contoh. Dia mukanya kayak gitu, badannya masih kecil, udah badannya gede, mukanya kayak gitu coba. Enggak apa-apa. Tadi pagi enggak apa-apa. Dia sehat-sehat aja. Kayak cumi-cumi. Ketelan helm. Udah, ya. Begini. Kayaknya dokternya enggak jadi datang. Tapi udah buatin janji, aja. Iya, kita buatin janji aja. Batuk, Pak Haji. Aduh.
Makanya pakai yang begini. Bocok. Semua dipakai. Kita buatin janji dulu aja gimana? Okay. Kalau boleh tahu kira-kira ibu sebetulnya pengen muka yang gimana sih? Tadi udah dibilang gimana sih bapak ini? Tamara, saya dibikin gitu loh. Gak mungkin ada alternatif lain. Udah itu aja. Aku itu mimpiku dari kecil. Tingginya mau seperti apa tingginya? Tingginya kayak Daus Mini. Cukup dong. Nanti kira-kira hidungnya itu coba bayangin gue gede, pendeknya ya Daus Mini. Males gue bayangin. Males bayanginnya. Jangan bayangin. Kayak paku payung. Nanti kira-kira hidung ibu mau dibuat apa? Apa jajaran genjang apa segitiga? Kira-kira gimana kalau nggak usah dikasih lubang? Good idea. Good idea itu. Saya suka sekali itu. Saya kepengen bernafas lewat telinga. Gimana? Oh, okay. Ini kan lain daripada yang lain kan? Bisa nggak itu dokter? Hah? Dia bukan dokternya. Ya, maksudnya dokter itu. Tadi kita sampaikan. Nah, ngomong-ngomong bibirnya mau tetap di sini apa mau dipindahin kemana? Ke sini apa ke sini? Ngomongin bibir. Oh, Bang Nunung, tangannya nggak sakit ya? Nggak sakit, cincinnya tebal banget loh. Iya kan? Jadi bibirnya tetap bonsu. Mamat pelo itu. Ya, oke. Okay, nanti saya buatkan janji. Ya. Hari apa kira-kira mau dioperasinya? Okay, hari Jumat Tilakil. Oke, siap. Jumat Tilakil. Jumat Tilakil apa sih? Hari bulan. Yang ngomongnya Jumat Tilakil kan enggak ngerti gua. Rebo kliwon pon ya, rebo pon Jumat Tilakil. Itu kalender Jawa. Kalender Jawa. Kalender Jawa. Gimana kalau hari Kamis Hing? Pahing. Pahing. Oh, Hing mencela dalam ya. Sampai kecentit aja gimana? Kamu habis dari mana? Selanjutnya. Bentar. Ini namanya Tante Olin. Olin. Yang dari luar angkasa. Olin Mendeng ya. Halo. Halo. Ya. Ya ampun. Dari mana? Tante. Tante sini dulu, Tante. Tante. Tante enggak dengar. Wanita Tante Sakinah. Ya udah ya. Saya buatin janji, dokter itu bisanya hari Sabtu. Aduh, jangan. Atau malamnya aja. Malamnya aja, Bu. Malam, Bu. Malam. Sabtu malam Senin bisa dia. Lewatan. Sabtu itu bukan malam Senin. Gimana sih di dalam? Sabtu malam Jumat. Mundur. Berarti mundur hari ya. Sabtu malam Minggu. Jangan, Minggu malam Sabtu aja. Ini ntar lo, ini ada yang salah nih kayaknya nih. Ibu maunya hari Sabtu apa malam? Saya ngikut aja deh, semua hari saya bisa. Jam saya kebetulan berapa? Bulan ini saya lagi blong, lowong. Oh. Ibu lagi blong. Yaudah. Lagi ngerem kali ngeblong. Gitu nanti ya? Operasinya kira-kira mau di ruangan tertutup apa ruangan terbuka? Terbuka aja, di lapangan aja. Pas. Kita panggil warga. Warga. Ntar kita cap dia. Tidak tanya warga apa bagian kuping, pala, apa sapi. Biasanya kalau operasi itu ruangannya harus stereo. Stereo, iya. Oh, karaoke kali stereo. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh kenapa? Steril. Ya udah ya, yeah. Bu. Oke. Okay. Saya buat janji. Sabtu jam 2. Ya? Iya. Ini perkara jam aja ya. Biar klop sama dokternya. Oh iya. Anu jam 3:30 ya. Bisa. Hari Sabtu jam 3:30 ya. Sabtu jam 3:30. Oke, aku bisa itu ya. Oke. Gini aja, Bu. Itu terlalu mepet. Jam berapa? Gimana kalau jam 3:30, jam 12 Ibu datang? Jangan dong. Aku nunggu enggak mau. Yang pas itu ke dokter jam 3:30. Kelamaan. 3,5 kilo aja lah. Nonton. Jangan banyak makan mecin nih, jadi begini urusannya. Hari Kamis. Jadi dokter itu datang Sabtu. Kalau bisa kamu Senin udah datang. Dokternya laki apa perempuan ya? Dokter datang Sabtu. Dia Senin datang gimana cerita bapak? Pasiennya banyak. Banyak antri. Nah, ini oke. Jam, hari udah kan? Udah. Dokternya laki apa perempuan? Laki. Nanti pas dokternya datang, kamu pulang.
Kapan dioperasinya, Pak? Yang penting kan dokter datang. Iya, benar-benar. Dokternya laki-laki. Laki-laki. Ya. Ah, nggak mau. Kenapa? Cowok dong, jangan laki-laki ya. Ah, nambah lagi masalah. Tapi udah selesai, nggak mau lagi. Kita redakin aja mendingan. Capek ini ngurusin apa? Tadi udah selesai masalah jam, nambah lagi masalah laki-laki. Laki-laki perempuan wanita. Nah, sekarang tanya setelah dioperasi, ibu maunya dijahit apa di lab? Dilas. Jangan. Aku nanti operasinya duduk atau tidur? Ah, takut. Sebentar, Bu. Gini, Bu. Saya kasih masukan jangan dilem, jangan dijahit. Di apa? Pakai resleting, Bu. Ibu, ya. Tidur apa nanti duduk? Nanti ibu dijahit posisi tengkurap. Ah, jangan. Kenapa? Aku enggak mau terlentang. Tengkurap balik lagi. Aduh, ya, Nek. Kita ledakin aja yuk. Yuk. Tadi jam udah kelar, hari udah kelar, tengkurap pecah. Sekarang perginya ibu naik apa? Maunya dokternya mau dijemput pakai apa? Biasanya datang ada mobil dari rumah sakit, ada mobil dalam hati itu, mobil datang bulan kan ada ambulan. Dokternya? Atau mobil datang bulan, ambulan. Ada rumah sakit, yang ada sirinenya. Apa? Jangan. Helmin! Dokter! Bawa kue apa, Pak? Kok bawa kue? Kamu gak lihat ini bajunya baju dokter? Saya curiga bukan baju dokter. Mana ada baju dokter rendahan begini? Gimana sih? Ben, lu bedaan sekarang, Ben. Masa? Lu sekarang agak lebih tomboy. Ayam! Dokter, selamat malam. Panggil saya dokter. Dokter, kamu dokter cakep banget. Selamat sore, Dok. Sore. Bu jamu tangan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Emang habis maghrib. Apakah Nono akan berhasil dioperasi? Akan kita lihat. Bahkan datang dari asar. Ya, akan kita lihat dan kemana-mana ini bawa. Kita lanjut lagi. Lu awas, Pak. Kasih ngomong. Hah? Kasih ngomong. Ngapain dikasih, lu kan punya. Tetap di Opera Manjawa bersama Oppo Smartphone. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini yang satu kemana ini? Yang megang gak ada ya? Oh ya. Di sini Sule atau si buta dari Goa Hantu sudah berhasil dioperasi. Dan ia sudah bisa ngelihat. Yang pertama-tama ingin dia lihat adalah wajahnya Nunung. Cintanya dia. Bagaimana setelah melihat wajah Nunung? Kita lihat aja langsung di TKP. Hai, Pak. Hey. Hey, kenapa itu? Kok diperban? Jepit. Bu. Ya. Saya mau berhenti aja, Bu. Kenapa? Kita kan baru aja di sini bergabung. Masa kamu langsung? Halo? Mau balik lagi ke hutan, Bu? Emangnya kenapa sih? Kamu ada masalah apa? Curhat deh sama Mama Dede. Masa saya dibilang monyet, Bu? Kamu, Bu. Masa sih seganteng ini dibilang monyet? Semua orang keterlaluan deh. Kamu tahu gak kamu kayak apa? Kayak berukan, Bu. Kamu suka tahu deh. Terakhir saya dengar kamu katanya ngejar-ngejar cewek ya? Ya, kemarin aku kejar-kejar perempuan. Ah, terus?
saya bapaknya marah-marah, Bu. Kenapa? Orang saya timpuk kayak bata. Dengerin aku nih, aku mau kasih tahu. Kalau kamu ngejar-ngejar cewek nggak dapet, kamu harus positive thinking. Mungkin jodoh kamu laki-laki. Bu, saya begini dong. Ya udah, sekarang kita tunggu Sule. Eh, siapa namanya? Buta ya, si Buta. Kira-kira dia setelah operasi, setelah melihat, dia tahu nggak segalanya tentang apa yang terjadi di sini ya? Iya. Kenapa sih kamu? Bu. Ya. Boleh jujur gak, Bu? Maaf, kamu bau banget deh. Namanya juga monyet. Boleh jujur gak, Bu? Iya. Ibu cakep dah. Kamu suka gitu deh. Eh. Aku udah sering kali lho, Bu, ngimpiin Ibu. Hah? Terus? Ya, aku nangis aja, Bu. Kenapa kok nangis? Ibu kan ngejar-ngejar saya. Ih, saya ngejar-ngejar kamu dari mana? Iya, Bu. Cuman suaranya lain, Bu. Kayak apa suaranya? Huk, huk, huk. Hey, dog. Hey, dog. Hey, dokter. Hey, dog. Hey, dog. Kalau misalkan... Hey, dokter. Can you speak English? Oke. Okay. Hey, dog. What? How are you, dog? Hi doctor, how are you handsome? Oh. Okay, are you sure? Audience, are you sure? Oh. Apa? You are everybody want to stand together, everybody want to stand. Lihat mereka tepuk tangan, tadi mereka mengerti. Kalau mereka tepuk tangan bukan mengerti. Karena apa? Kasihan sama lu. Tepuk tangan mengerti dari mana? Everybody, listen to me. You want to stand together, everybody? Wak, 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 stand right? Ada satu ya, apa? Pas lo lagi ngomong kayaknya tatapannya beda banget. Kenapa? Gue samperin deh orangnya. Tatapannya beda banget, lihat lo nya nih. Beda, tuh lihat tuh tatapannya beda banget. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Siapa namanya? Lihat tatapannya geli, Reja. Lihat tuh geli gitu. Apa? Reja. Reja. Reja atau Reza? Reja. Reja. Pertama kira-kira daya karasa. Iya, Reja disandarin sama gorila. Reza. Reza Artamevia. Nama? Lu dikata capek gorila. Gorila. Ya untung gua monyet. Reza, umurnya berapa? 16, 17. Berapa? 16 jalan. 16 jalan. Emang jalan? Gak apa-apa, 16 jalan. Oke, umurnya berapa? 23 ngayap. Jalan mah bagus, 23 ngayap. Ikan hiu makannya tomat. Eh? Artinya? Ngapain? Ngapain? Kedudukan. Ini lagi buntut, banyak banget fungsinya. Kadang buat ngupil. Ikan hiu makan tomat. Hah? Reza, I love you tomat. Hey, tomat. Ikan hiu makan, ikan hiu makannya tomat. I love you so much. Begitu. Tadi gue ngomong apa? I love you tomat. Itu kan hiu nyu. Iya. Nyu. Reza punya pantun untuk Oki? Ada gak? Gak ada. Dia ajarin sama Ajis. Ah, dia ajarin. Ajis ajarin. Ja, lu bisa, lu tangannya masih utuh kan? Utuh. Bisa pegang mic-nya nggak? Gue capek pegangin. Makan durian, eh. Dia di atas tampan. Ikutin. Makan durian di atas tampan. Aduh. Nggak lupa cari kresek. Nggak lupa cari kresek. Artinya apa sih, Ja? Aku si cowok tampan. Aku si cowok tampan. Cakep. Ada cewek hidungnya pesek. Lo kalau pantun yang enak. Ayam. Ada Bang Jaja jalan sama si Eka. Hah? Ketemu Reja dari Majalengka. Yeah. Majalengka? Majalengka? Yeah.
Majalengka digoyang. Hei, orang tuh ya, kalau orang joget tuh jogetnya apa? Makasih ya Reja. Salam buat teman-teman, tepuk tangan buat Reja. Sorry ya, kita udah nikah. Reja, Reja. Mama udah nikah, oh iya, iya, iya. Dia sudah operasi matanya. Ya. Alhamdulillah. Saya pengen lihat muka saya sendiri. Apa? Saya pengen lihat muka saya sendiri. Jangan, jangan lihat mukanya. Saya aja takut lihat muka kamu. Wah, gimana dong kalau saya nggak melihat? Kamu sudah siap dibuka? Sudah siap, tapi oh udah beduk nih, udah bisa. Udah. Puasa. Aku buka ya. Nanti kamu akan melihat dunia ini dengan indah. Semoga. Okay. Amin. Karena kalau kamu lihat di depan kamu saat ini, ya. Aku aja yang buka. Kamu benar-benar langsung melihat bola dunia. Maksudnya? Emang ada bola dunia kayak apa? Ah, lihat, gede banget. Satu. Ayo kita berdoa, teman-teman. Ada setan. Di mana? Sini. Coba lihat baik-baik. Gue nih. Itu kamu. Kok gue takut sama muka gue sendiri? Itu muka lo. Kaget kali ya? Kaget. Kalau orang terbang jet lag kali ya? Iya, tuh. Kamu nyesel ya? Bisa lihat wajahmu sendiri. Eh, ntar dulu. Gue sini jadi cewek, Pak. Cowok! Cowok! Wow. Kamu sudah melihat? Tiga ini. Kenapa? Kaget-kagetin gue aja, lu. Ada apa? Kacanya warnanya apa sih? Apanya? Warnanya kacanya bening. Kacanya warnanya bening. Kok hitam tadi? Coba lihat lagi. Eh, gue kasih tahu sama lu. Itu muka lo. Wah, indah sekali dunia ini ya. Indah bukan? Makanya kamu punya mata bagus begini, manfaatkan dengan baik. Nah, jangan kita melihat yang buruk. Jangan kita melihat tapi pura-pura buta. Itu dia. Seperti saya lah. Ya. Tidak melihat tapi sekarang bisa melihat. Alhamdulillah. Harus bersyukur. Bersyukur. Sekarang saya mau ketemu sama wanita yang pernah ketemu sama aku yang suaranya. Oh, itulah. Itu kebetulan gimana? Sudah saya operasi juga. Hasilnya yaudah. Gimana, Dok? Saya enggak bisa cerita. Tadi Dok. Kenapa? Bukan Dok. Lu kata dia Endog. Saya tidak bisa cerita, nanti saya terkesan sombong. Oh. Iya, nanti kalian lihat sendiri bagaimana hasil operasi saya. Kliwon. Ternyata lu seperti itu. Dia baru sadar. Ternyata ya. Saya tidak sia-sia kan? Benar kan? Benar. Ini Nunung. Nunung. Habis dioperasi, dibedah. Sangat beautiful. Ini Nunung. Ini beautiful yang banget loh. Yang pernah ketemu sama saya? Betul sekali. Nunung, aduh rezeki banget ini. Selamat anaknya berhasil. Hebat sekali. Kamu pernah... Kamu siapa? Ah, lupa lagi dulu kan kamu yang suka sama saya waktu saya nyanyi. Nunung suka gitu ya kan? Nunung suka gitu, gak Mbak Nunung. Gak nyangka Nunung langsing cantik begini. Tapi mulai gak perlu operasi. Ngomong jelasin sesuatu. Gak usah Mbak Nunung. Gak usah, dia akan terima Mbak Nunung apa adanya seperti ini. Iya, no. Dengerin kata Pak Nunung. Dokter. Dok. Enggak, saya terkesima hasil dokter luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat dokter yang hebat ini. Terima kasih, dokter. Suaranya Mbak Nunung gimana? Ini banget. Coba kamu, coba kamu. Coba nyanyi lagu yang tadi. Tuhan pun tahu hidup ini. Kamu penyanyi yang mantap. Iya, iya, dia suruh nyanyi coba. Aku. Iya, nyanyi lagu itu coba. Coba nyanyi. Tuh, kan bagus sekali. Belum.
baru dalam hatinya coba. Apa nyanyi lagu? Lagu apa aja coba? Bintang kecil, lumbang di langit yang tinggi. Nunu, bintang di langit yang biru, yang tinggi dari mana? Wah, sekolah nyampe pintu balik lagi orang. Masa di langit yang tinggi? Tapi kalau nggak salah aku inget kamu orang buta itu ya, kamu mantan buta kan? Iya. Enak banget sih kamu udah sembuh, sedangkan aku masih buta sama cinta kamu. Cariin penghulu sekarang juga. Okay. Ayo, okay, jangan sia-siakan kesempatan ini. Buta ayo dong, mari kita kawin. Lu gak lihat nih laki hidungnya blebok, lu lihat. Masih lu gak cinta. Dia tidak lihat hidungnya. Itulah. Yang penting keseluruhannya jelek, Bu. Ayo, gimana? Lu malah jereng mata lu. Ngapain? Ya. Pokoknya gua mau kawin sama si Nunung ini. Udah nikahin aja, Bos. Ya. Gimana? Ya udah sih kawinin. Oke kalau begitu, nampaknya ini terima kasih udah, dok. Udah langsung terlalu panjang lebar dok. Ini Mbak Nunung sudah ketahuan banget dari suaranya dan bodinya udah. Yang aduhai ya. Udah, ayo okay, ikut saya. Okay, ikut. Udah, ya. Ini pasti Nunung. Yeay! Yes. Apakah benar? Mudah-mudahan istri saya tidak marah saya begini. Saudara. Apakah benar Nunung sudah berhasil dioperasi dan tambah cantik? Atau Sule salah lihat? Akan kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap beberapa jam bersama Oppo Smartphone. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Nunung selesai dioperasi. Apakah ia bertambah cantik? Dan ternyata ia kaget melihat Sule berjalan dengan wanita lain. Yang diakui Sule bahwa wanita tersebut adalah Nunung. Bagaimana sikap Nunung melihatnya? Kita lihat langsung di TKP. Gila lo. Harusnya kamu pakai kacamata persis dokter boy band. Michael. Dokter boy band, kalau dokter boy band ngobatin gini dong. Hei, kamu sakit apa? Dokter, ya. Saya mau ngucapin terima kasih sedikit, dokter. Banyak. Masa? Ya, atas kebaikan dokter sudah mau mengoperasi Mbak Nunung menjadi apa yang dia inginkan. Itu memang tugas saya. Itu memang. Tapi saya sudah, iya, itu sudah sebagian tugas saya. Iya. Jadi saya bekerja tanpa mesti mengenal lelah. Biasanya dokter mengoperasi apa? Ayam, Pak Dokter. Oh, ayam. Dari ayam bisa langsung ke manusia. Iya. Luar biasa. Pada saat operasi dokter nggak makan-makan? Oh enggak dong. Oh, terus kalau kau makan, dokter makan apa? Ayam. Iya. Makan ayam doang. Saya makan ayam doang. Tapi biar bagaimanapun juga, saya mau ucapin terima kasih sama dokter. Thank you. Kita kan sahabat. Sahabat. Makanya lu sekarang gitu. Sekarang lu berubah loh. Kelihatannya lebih gimana gitu. Ya iyalah. Lebih tomboy gitu kelihatannya sekarang. Apa lu ketawa, ha? Jangan pernah menghina aku ya. Lu gimana kamu dihina? Jangan pernah menghina aku ya.
aku bisa marah. Kalau mau contoh, jangan pernah menghina aku. Coba lagi. Bapak kalau dihina aja apa ya? Dokter, ini memang dokter itu reputasinya sudah terkenal. Saya ingin sekali, saya ingin sekali, itu ya, bisa jadi lebih cantik lagi. Iya, iya. Lihat dong. Akhirnya kamu bakal bisa mendapatkan wajah yang luar biasa. Vicky Suma lewat. Lihat. Vicky Su lewat. Ini muka udah Vicky saya. Vicky A. Vicky Su lewat. Iya ini udah. Ini. Hah? Vicky Burket. Iya. Ditipu emang saya jumroh. Enggak, dia emang begitu. Efek operasi itu memang agak malu-malu gimana. Aku udah gak tahan, cepet dibuka dong. Ya ke belakang. Jangan kalau udah gak tahan ke belakang dong, ada toilet tetap. Bukan mau BAB. Tapi BAB. Dia tuh dari pagi dia bilang, dok kapan muka saya dibuka, kapan muka saya dibuka. Abis yeah. Maghrib bukanya ntar. Iya itu puasa. Buka puasa. Ayo dong. Iya tenang, itu. Dok. Ini dia emang gebu-gebu ingin melihat mukanya. Dok, ini udah proses yang pertama dok ya? Oh iya. Diperban. Diperban. Proses yang kedua ada lagi dok. Ada. Dibalsemin dok. Kayak mumin dong. Iya, jadi Bene. Gitu. Iya. Wih, dokter. Iya. Mau makan apa aja? Tempe orek, kolak. Warteg warteg kali. Lu pikir gue meja warteg apa? Pagi-pagi kayak hodeng warteg. Orang kok mau makan mie. Eh, what? Warteg. Apa itu warteg? You never eat a warteg I'm before. Sorry, I'm gumo. Oh, itu kan you gumo? Yeah. I'm muko. Eh, lu ngomong-ngomong gumo itu kan bekas bos lu gumo. Apa? Itu Aditya Gumo. Aditya Gumai. Saya akan buka perbannya. Jadi ibarat arti ini. Iya. Sebelum dibuka, jangan mungkin berebut. Ada make wish. Ulang tahun kali ya. Saya mau buka dulu. Ini adalah hasil. Kalau buka pelan-pelan ya. Iya. Wow. Sebelum dibuka. Aduh, gua nggak ngacak lo ini di dandanin ya, apa? Ya. Ini. Oh my god, dok. Kasih jempolnya bagus gak? Gak usah ngaca lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dokter. Sebi, thank you. Kamu emang dokter bedah nomor satu. Hasil apresi kamu. Aduh, bener. Makasih. Makasih. Lihat. Cowok-cowok. Kamu pasti terpana yang lihat aku ya. Makasih. Cowok-cowok. Boleh lihat? Boleh. Itu? Kaca. Kaca pembesar? Kembar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Tanya Mitya Samiat. Kami datang kemari mau berkenalan sama semuanya. Oh boleh. Tanya Mitya Samiat. Apakah kalian semua mau berkenalan sama anak-anak semua? Boleh. Tanya. Kami datang berdua mau berkenalan sama kalian semua. Oke, boleh. Tanya. Oh, kita mau berkenalan. Kayaknya ngomongnya gitu-gitu doang deh. Artinya banyak banget sih. Emang bahasanya begitu. Oh, gitu. Ini dari keraton. Orang Timur kan. Oh, gitu. Tanya Samiat. Apa ya, translate? Apa? Gak ada istighfar gitu. Oke. Okay. Tanya Samiat. Gue mendingan ngundurin diri jadi translate itu. Gak gitu. Maksudnya udah dari tadi, Tanya.
Jangan ada kanan, ada kanan, aku masih ya. Yang benar. Anda jauh-jauh dari anak. Gue mau nawarin obat, setan. Lu jangan tuh anak dulu. Tuh anak mulu, kasih tuh anak obat. Pasti lagi ketawa, mukanya pasti lagi ketawa. Bukan. Lagi nangis. Kok nangis? Gue mau ngomong, gue mau jualan obat. Oh, gimana sih lo? Lu ngomong dulu dong, obat. Lu tau aneh, tau aneh. Tau aneh. Atau pada kemana? Kan dia abis di operasi plastik. Bilangin, gue mau jualan obat penyembuh. Oh iya. Dia kan belum tahu hasilnya. Gue ngomong dulu. Oh iya. Tau aneh. Itu awalannya. Tau aneh, tau aneh. Tau aneh, staniak. Wanini datang kemari mau menawarkan obat. Boleh. Atau aneh, samiat. Muka Anda seperti ini pasti bisa jadi samiat. Aduh, suka sekali. Atau aneh. Hei, kan ada dulu. Ada buka, ada ketip, ada minyak, pakai ada semuanya. Hei, Kimbo. Ini lo dagang bisa menyembuhkan gak? Bisa sehebat gue gak sebagai dokter? Lihat dulu bapak saya dong. Oh, lihat. Iya dong. Jangan beli-beli, udah cakep mukanya. Apa itu? Tuh Anak, Pak Udin, Pak Ujang, Pak Asep, Pak Aung, Pak Akri, Pak Ujang, Pak Aceng, diaduk apa? Beauty and Ajis. Enggak ada. Bagaimana? Cantik sekali. Bisa. Tadi katanya cantik. Dokter. Dengan sembiringan kamu membuat sembarangan kalau buang air. Oh, iya, iya. Barangan. Kalau membuat aku begini berarti sembiringan. Sembarangan. Ibu enggak bisa. Masa gue dipanggil Duloh? Duloh itu kan buat. Duloh? Dulunya loh. Oke. Saya gak terima. Maksudnya? Kembalikan muka saya seperti ini. Ya ini muka. Ini coba ibu lihat. Kalau muka ibu jelek. Lihat gimana saya berkaca. Coba lihat. Kalau penonton tepuk tangan berarti ibu cantik. Tuh, cocoknya begini. Bagus kan? Loh, hilang muka saya. Nah, iya, ada tepuk. Semakin hilang muka saya. Tuh, lihat. Tuh, muka saya kemana? Nah, coba lihat. Tuh, oke. Okay. Udah selesai ya. Udah ya, Bu ya. Tuh ya. Eh, hey, salon kali ya. Coba penonton. Ini cantik atau enggak? Cantik atau enggak? Cantik. Ini gimana? Saya kan kepengen cantik. Biar kamera yang ngambil set, terus ambil ke muka mereka gitu. Kayak di film-film. Set. Monyet. Lewan. Ini pacar gue, ntar kita ajak makan dan minum di sini ya. Oke. Lu dari kemarin belum mandi ya? Kenapa emang mandi? Gua kasih tahu sama lu ya. Tanya lah, Bang Ujang. Kamu mau minum apa? Sini, ayo silakan. Duduk aja dulu, langsung duduk. Duduk. Monyetnya mungkin diajak monyetnya. Dia mah enggak usah diajak ngikut-ngikut dulu. Duduk aja, masuk duduk. Silakan. Yang punya ini ya? Tahu kalau aku nunung ya. Sini. Silakan duduk. Hei, Nyet. Masih 1-0, masih 1-0 ya. Ekornya. Ekornya udah pusing ngikut-ngikut dia. Nyampe ke atas segala tuh. Silakan duduk situ, silakan. Ini mau rukun banget ya, monyet sama babi. Kadang-kadang dia suka begitu, harusnya malu ya. Iya.
Oke. Gimana kamu? Sule, kamu jadi mau nikah sama aku kan? Oh jadi dong. Bener ya? Iya. Sule, lu siapa sih Sule? Kamu denger suaraku enggak, Robert? Dengar. Kok Robert? Lu inget suara itu pernah kamu dengar enggak? Lu ngomong apa sih? Robert? Aku gak kenal dengan kamu. Suara itu kamu inget gak? Robert. Tapi yang dari pacar aku ini Robert. Kamu gak boleh begitu Robert. Yang Robert siapa sih? Ini dengerin. Robert Gadget. Cana mau jam langsung. Ini pacar saya. Siapa namanya? Namanya Nungki. Salah besar sekali kamu. Eh sedih. Cerita sedih. Drama nih. Awo. Satu lagi. Belum gini. Kenapa kamu menangis? Dia emang gitu. Dia kalau nangis lapar, badannya sendiri digadoin. Iya. Orang yang apa urusannya saya dengan kamu? Orang yang bernama Nunung adalah... Hei, paha turunin. Tahan. Itu tahan. Lu, marah kan. Hei, paha. Kalau pahanya di sini makan begini dong. Sosik yang marah begini. Kalau orang pacaran lu baru main musik. Ini orang lagi berantem lu musikin. Diam. Pasti tahanan. Ayo tahanan. 1, 2, 3. Enggak ya. Orang mau nanya Nunung. Nanya apa? Tanya. Kenapa saya dioperasi malah seperti ini? Salah saya apa? Ganteng. Ini kan yang waktu dulu ketemu waktu bukan saya nggak melihat. Bukan ganteng, inilah si Nunung aslinya. Sebenarnya ini. Nggak bisa, ini kan pacar aku. Iya. Ini pacar aku. Enggak, saya. Ente harus sadar. Nunung sebenarnya itu adalah dia. Jadi Nunung sebenarnya dia? Iya. Kok aku nggak bisa ngelihat lagi? Aku kembali buta. Dokter, aku kembali buta. Aku tidak melihat apa-apa. Itulah kamu. Terima kasih, Mr. Toana. Sama-sama. Itulah yang namanya cinta. Orang gua buta lagi, terima kasih. Itu yang namanya cinta. Itulah yang namanya cinta. Karena cinta itu? Biarpun dia banyak kekurangan, tapi di sisi kekurangannya ada kelebihannya. Apa? Iya, banyak lebihnya. Apa? Banyak banget lebihnya. Kamu tahu, Sule? Demi kamu. Dia rela mengoperasi badannya, wajahnya, hanya untuk supaya bisa menyenangkan kamu. Tapi kamu menyenangkan dia. Bukan menjadi buruk. Kamu gak punya perasaan. Ini drama. Kamu gak punya perasaan. Tapi aku sudah tidak melihat lagi. Bagaimana ini? Cukup semuanya. Jangan ngejain ini sinetron Bulgoso mau ngomong. Terimalah dia padanya. Gini. Dia kan perasaan. Bilang orang lain minyak wangi, lu minyak angin. Suaranya kayak bos. Ternyata si buta akhirnya kembali tidak melihat lagi. Entah apa sebabnya. Ya karena melihat saya. Apa sebabnya? Udah jelas kok. Mau ngikutin cerita, no. Ya udah, sok. Aku juga ikhlas kok. Sok ngeliat. Coba biar gitu. Enak endingnya coba. Coba masih ngeliat. Jadi sebenarnya siapa yang namanya Nunung? Aku Nunung. Jadi kamu Nunung? Iya. Wah, burem. Kita akan kembali lagi dan kemana-mana tetap jam berapa jam bersama Oppo Smartphone. Yeah. Ya, terima.
Terima kasih buat penonton yang sudah hadir studio menyaksikan Opera Panjava secara live. Terima kasih. Oh ya, kita akan beritahukan, Le. Nanti malam setelah acara Bukan Empat Mata, MDL. Ada MDL, Masih Dunia Lain live dari Bandung. Bandung. Wow. Kalau Anda mau lihat yang seru-seru, serem-serem, silakan. Nanti lokasinya adalah di Goa Belanda. Dahulu tempat eksekusi dan penyiksaan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan para pesertanya nanti? Akankah mereka melihat penampakan-penampakan? Jangan lupa saksikan setelah Bukan Empat Mata, Masih nanti Dunia kita, Lain. Kita juga akan di sana ya. Dan tunggu saatnya para wayang pun akan uji nyali. Wah, di kolam renang. Kolam renang mana? Hah? Kolam renang ngapain? Itu mah uji renang itu. Oh, itu mah ujian ambil nilai kolam renang. Ini dari Majalengka semua. Majalengka sebelah sini. Dari mana? Jogja. Terima kasih buat para penonton semuanya yang ada di dari Majalengka. Ada salam dari Obin Wahyudin. Siapa itu? Orang Majalengka. Oke. Okay. Dari Jogja ada salam dari Pak Karsono. Siapa itu? Oke, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah. Aku operasi benar. Hah? Wah, burem. Kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun tingkah laku ya. Kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini. Di tengah-tengahnya pulau. Jawa. Wayangnya bingung, dalangnya. Bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakal ketemu lagi tetap di Opera Panjava bersama Oppo Smartphone.